Alami kecelakaan nahas, Pereli Dunia Ken Block meninggal dunia utah, Pereli Dunia, Ken Block, meninggal dunia usai mengalami kecelakaan nahas saat mengendarai salju mobil di Utah, Amerika Serikat. Pembalap asal Amerika Serikat itu dikabarkan meninggal dunia pada Senin 2 Januari tahun 2023 waktu setempat. Menurut kepolisian Wasatch, Utah, Block mengalami kecelakaan ketika berkendara di sekitar Mill Hollow, Utah, pada Senin siang waktu setempat. Sayangnya, mobil salju yang digunakannya langsung menindih tubuhnya, hal tersebut membuat Pereli berusia 55 tahun tersebut harus meninggal seketika di tempat. Menurut kepolisian Wasatch, Block mengalami kejadian tersebut ketika sedang sendirian di lokasi kecelakaan. Block juga dikenal sebagai pemilik merek Honigan. Dalam unggahan resminya di Instagram, pihak Honigan pun mengonfirmasi kematian Block setelah mengalami kecelakaan nahas tersebut dengan duka terdalam. Kami mengonfirmasi bahwa Ken Block meninggal dunia dalam kecelakaan mobil salju hari ini, tulis pernyataan resmi Honigan di Instagram. Tentu saja, kecelakaan tersebut menjadi kabar buruk bagi keluarga dan orang terdekat dari Block. Honigan pun berharap masyarakat bisa menghormati privasi para keluarga yang hingga saat ini masih berada dalam keadaan berduka. Ken adalah seorang visioner, perintis, dan ikon. Dan yang terpenting, seorang ayah dan suami. Dia akan sangat dirindukan. Harap hormati privasi keluarga saat ini saat mereka berduka, lanjutnya. Sebagai informasi, Block memulai kariernya di dunia rally Amerika pada 2005. Dirinya pun menjalani debutnya di kejuaraan rally dunia pada 2007 dan membentuk tim Hooligan Racing pada 2010.